saya menjadi bidan karena memang cita-cita dari orang tua saya. Karena di tempat orang tua saya tinggal di daerah Hulu Mahakam, bidan itu hanya satu dan melayani desa yang sangat luas dengan medan yang terpisah-pisah oleh sungai. Kendalanya sangat banyak. Jadi begitu ada masyarakat yang memerlukan pertolongan bidan, bidan tidak bisa dengan optimal melayani karena kondisi bidan yang hanya satu orang. Saya melakukan kegiatan ini di RT 1 Loranten Desa Lajanan Hulu karena memang banyaknya jumlah balita yang kurang gizi dari jumlah sasaran posyandu sebanyak 34 orang. Sekitar 7 orang menderita kurang gizi dan ada yang gizi buruk. Juga ibu hamil, dari beberapa ibu hamil itu ada 2 orang, 3 orang yang hamilnya resiko tinggi dan kurang gizi. Posyandu ini saya pilih karena memang pekerjaan sehari-hari masyarakatnya selain sebagai buru bata, buru pasir, dan juga buru lepas. Jadi kondisi kekurangan gizi yang menimpa di sini karena memang kondisi ekonominya yang lemah. Kegiatan yang saya lakukan setelah melakukan pendataan, data yang ada kita tabulasi dan melakukan pemetaan, lalu kita melakukan kunjungan rumah kepada keluarga sasaran, keluarga yang rawan gizi, baik itu yang rawan gizi balita maupun juga yang rawan gizi ibu hamil. Kita melakukan kunjungan rumah, memberikan makanan tambahan dan juga melakukan penyuluhan langsung kepada keluarga sehingga kita diskusi bersama-sama untuk memecahkan masalah gizi di keluarganya. Masyarakat di sini masih percaya kepada dukun untuk mengobati penyakit anaknya. Dan anak yang kurus kering itu mereka yakini terkena penyakit roh-roh halus. Jadi saya dan kader berusaha menjelaskan kepada keluarga dan ibu khususnya untuk memandang masalah ini bukan dari segi hal-hal yang berbau mistis, tetapi ini adalah masalah kesehatan, masalah kita bersama yang bisa kita tanggulangi. Dengan adanya program ini, kami pun merasa manfaatnya begitu banyak dari masa kehamilan sampai melahirkannya.